Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian, ini daripada Abang FS Channel ya. Jadi di sini terjah bazar di Johor, minta semua gerai bagi free makanan berbuka puasa. Wow, keren sekali sih. FS Channel menghadirkan video yang berbeda daripada yang lain dan memang wow, terbaik lah FS Channel. Sebab ya membuat kita tuh penasaran dan juga ingin tahu macam mana istilahnya reaksi pedagang dan juga pembeli ya, ketika dibagi istilahnya makanan-makanan itu free, apalagi untuk berbuka puasa. Dan pahala orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu sama halnya dengan orang yang berpuasa guys. Allahu Akbar. Maka daripada itu istri-istri ya kan, di rumah sana jangan istilahnya sia-siakan pahala ini. Sebab menyediakan, mau bapak-bapak, ibu-ibu ya kan, ya pakcik makcik ya, kalau kita boleh menyediakan makanan untuk orang lain untuk istilahnya berbuka puasa, kita siapkan insyaallah ya. Nah karena di situ pahalanya sangat-sangat besar sekali, sama halnya dengan orang yang berpuasa, seperti itu guys. So jom kita tengok videonya, let's go. Okay, alright, assalamualaikum semua. So hai, sekarang ini saya ada dekat Taman Seri Bayu, Sempang Renggam Johor, Jalan Kebenut. Ni Jalan Kebenut lah. Okay. Okay. Dekat depan ni ada Pasar Mini Speed Mart. Sebenarnya dekat tepi ni ada beberapa peniaga yang menjual di bulan Ramadan lah. Okay, jom kita tengok. Okay, di bulan Ramadan je. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Saya pun nak air juga, okay. Boleh? Boleh bang, air apa bang? Memang sedap lah. Memang sedap. Wow. Saya customer memang hari-hari beli lah. Hari-hari. Air jagung eh? Air jagung hari ni. Alright. Mantap. Sebelah? Wow. Tengok dia. Yang ni pula? Ni keladi. 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 Ush. Kira. Buat masa ni paling padu. Paling padu. Okey. Jual dia macam mana? Satu RM3, dua RM5. RM2. Saya ke grass sebelah pula. Okey, mantap. Kopi The Monkey. Okey. Okey, kita tengok grass sebelah pula. Assalamualaikum, Kak. Akak jual apa ni, Kak? Roti John ada, burger ada. Oh, ni roti John. Oh, roti John. Eh, lalat eh. Ayam ada. Oh, berapa ringgit ni, Kak? Dapat daging RM5. Aha. Ayam daging RM5. Roti John satu RM4. Oh, okey. Okay. Assalamualaikum. Oh, acik banyak juadah buka puasa ni. Juadah ni kalap mata kalau di sini. Macam-macam ada. Rojak ada, rojak asal asam. Nasi kerabu ada, nasi ambang ada. Wow. Okay. Tu lompat tikam ada, bumbu rambut pun ada. Ah, batal puasa ni nanti. Ada RM3. 3 5 6 7 harga dia. Siapa yang buat ni, cik? Banyak ni. Aku buat. Sendiri akak buat. Ah, wow, keren, hebat akak. Mantap, terbaik akak tu. Ini wush, orang panggil kecau. Tawah. Okey, berapa ringgit ni? Alamak. Bungkus ni RM3 dah. Sebungkus ni RM3. Okey. Di sini kita nak tengok yang sebelah pula. Okay, boleh. Ini apa dia? Yang ini nasi arah, ni tahu belau. Tahu belau. Ini tahu sumbat. Tahu sumbat. Ah, ini saya tahu, laksa. Laksa. Oh, nasi lemak ayam crispy. Oh, sedap tu. Ah, ini nasi lemak sambal kerang. Okey, terima kasih, okay. Pergi grass lah. Assalamualaikum. Bang, banyak jual air ni bang. Banyak bang. Ha? Ada 7 jenis air bang. Ada 7 jenis. 7 jenis. Air cikong, mangga. Okey. Mangga. Katira. Katira. Lemon soda. Lemon. Limau. Wah. Bandung semua ada mana? Sirap Bandung Tembikai. First time saya jumpa. Bandung Tembikai. Ada tembikai. Okey. Oh, ada tembikainya. Okey. Air teh. Berapa kalau nak special sikit, kita ada dekat cincau sikitlah. Okey, berapa ringgit ni bang? RM3. RM2.5 bang. Sama eh dengan yang sebelah tadi. Kebab roti John. Wah.
kebab RM3, roti john RM4 lah. Kebab RM3, roti john RM4. Mantap. Puasa tak ini bang? Insya-Allah. Niat sebulan ah, niat bang tadi. Ah, sorry abang. Niat sebulan lah. Tengok air menarik ni bang. Bunga ada, asam boy ada, katira ada. Katira. Hey. Tengok mana yang berkenan gaji boleh. Boleh rasa, boleh rasa. Tapi rasa buka nanti sekarang. Boleh rasa nanti kalau rasa dah buka kemudian. Dah. Rasa kemudian, rasa kemudian. Actually katira paling baik kat sini. Katira ni terkenal dekat Johor je bang. Yeah, so, okey. Katira tu apa guys? Bukan apa nama tu? Apa ya namanya di sini itu ya? Lupa aku. Okay. Kalau hijau kayak gini nih. RM4 je. Saya nak minta tolong sikit boleh? Boleh, boleh. Saya bagi RM200 kat abang. Oish, serius ah. Eh, serius bang? Alright, alright. Abang bagi free dekat orang, habiskan RM200. Boleh, boleh. Tak boleh. Okey, daripada kita punya tapi kalau ikutkan satu balang kita cas baru RM80. Maknanya tiga balang saya bagi ke orang, yang lain saya niaga lagi. Ah, kalau okay. Abang pandai kira lagi baik. Baik, eh? Baik bang. Alright, terima kasih. Mantap. Okay, so hari ni boleh tak kalau saya nak bagi abang RM200 abang bagi dekat orang free. Siapa boleh yang datang yang terawal abang bagi free. Boleh. 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 Boleh eh? Boleh. Okey, ni tak bang. RM200 abang bagi percuma dekat orang yang dah tahu kan. Abang kiralah siap-siap eh. Okey okey. Terima kasih. Okey, macam ni bang. Hari ni rezeki abang lagi. Saya nak bagi abang RM200, kita bagi orang percuma. Habiskan RM200. Boleh eh? Okey. Now. Untuk abang daripada kita punya team dengan Yasa Makfirah. Allah. Okey. Terbaik. Terbaik. So, hari ni boleh tak saya nak minta tolong akak? Kita bagi orang makan percuma lah. RM200 yang terawal, siapa yang datang akak bagi percuma. Boleh? Okey. Tak apa kalau tak cukup akak bawa itu esok pun tak apa. Okey kak, terima kasih. Boleh tak hari ni saya nak minta tolong acik. Acik ni nama siapa? Nama saya Muhammad Isa. Muhammad Isa. Cik Isa lah eh. Boleh tak saya nak minta tolong? Kita bagi 200 orang. 200 orang pula. RM200. Siapa yang datang awal bagi percuma. Nanti kira lah. Boleh? Nanti kita sampaikan lah. Allah. Ini 200 daripada kita punya team dengan Yasa Makfirah. Okay. Sure. Boleh tak kalau saya nak minta tolong abang, acik, kita bagi, saya bagi RM200. Siapa yang datang awal kita bagi je percuma. Tapi acik kira lah 200 tu. Ni daripada kita punya team dengan Yayasan Makfirah RM200. Allah. Okey, nanti akan sampaikan kepada orang eh. Saya nak minta tolong sikit boleh tak? Saya nak minta tolong sikit. Saya bagi abang RM200. Kita bagi percuma dekat orang. Habiskan 200 tu sampai habis. Yang mana 200 habis tu abang jual macam biasalah. 200 daripada kita punya team Allah dengan Yayasan Makfirah. Okey. Sekarang ni saya ada dekat tapak niaga. Tapak niaga Taman Seri Bayu Sempang. Okey, live di Instagram juga eh. Okey. Dekat belakang saya ni ada banyak peniaga tau. Wow. Banyak peniaga. Tapi biasa-biasa je lah. Tak adalah banyak sangat. Ni memang tapak niaga yang kecil. Ni abang siapa ni? Abang Hamdi. Abang Hamdi, dia jual air eh. Ni lagi seorang. Kamal. Okey. Masya-Allah. So, siapa yang tengok live ni yang ada berdekatan dengan Sempang Renggam ataupun lalu kat sini, korang datang awal cepat-cepat sikit sebab ada makanan percuma yang awal datang. Okey? Kalau lambat tak dapat. Betul bang. Betul. Panas-panas jagung bang. Panas-panas jagung bang. Alamak. Puasa, puasa. Macam mana? Dah ada orang beli belum? Baju kan? Terus semangat eh. Allah. We habis guys. Masya Allah. Lepas live tu tadi, weh ramai juga. Ada orang tolong.
Jadi ini tak payah bayar. Masya Allah, seronok guys kita tengok macam ni. Okay, so saya tengok sekarang ni pukul 5 dah mulalah orang niaga. Betul. Video kita berakhir dekat sini. Saya dah pergi semua peniaga dekat sini semua. Yang mana yang datang cepat tadi dia orang dah dapat free, yang mana datang lambat dia orang kena belilah. Okay, betul. So, siapa yang tengok video ni jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS channel, okey. Okey. So, jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, dah selesai videonya. Yeah. So, itulah kenikmatan, kebahagiaan bila kita membagikan istilahnya rezeki kita kepada orang lain. Maka insyaallah kebahagiaan dan kelapangan di dalam dada kita itu akan bertambah. Jadi kalau kita itu membantu orang, yang membahagiakan orang, maka kebahagiaan itu sendiri akan datang kepada kita, termasuk daripada Abang FS Channel dan juga penonton-penonton daripada Abang FS Channel ya. Kita tengok FS Channel, lepas itu ada iklan, jangan skip tau ya. Itu ladang pahala kita untuk sharing kepada orang-orang juga. Jadi sering-seringlah tengok daripada FS Channel kalau kita nak istilahnya ya berbagi juga kepada orang-orang. Karena pendapatan daripada FS Channel dan juga Yayasan Maghfirah ini ya kan sedikit banyak sudah disumbangkan kepada orang-orang peniaga-peniaga, dan kita juga ikut serta macam itu guys. Allahu Akbar. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semua, terutama di bulan puasa ini ya kan. Kalau kita tak ada harta untuk kita sumbangkan, maka dengan tengok video-video dari FS Channel, insya Allah kita juga dah berpahala dan juga istilahnya boleh sharing istilahnya rezeki kepada orang-orang. Itulah kehebatan daripada sosial media tu, macam tu kita berbuat pahala dengan semudah-mudahnya. Kita tengok video, tak skip iklan. Itu juga merupakan ibadah kita, pahala kita insyaallah. Karena videonya video baik, bukan video yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau videonya bermaksiat kepada Allah, kalau kita tengok, kita tak skip iklan, kita macam tu kan, itulah tahu sendirilah kan, kita juga dapat imbasnya. Maka daripada itu, ketika di sosial media kita kena memilih dan memilah mana yang baik ya kan, mana ini yang tak melanggar ya kan, mana ini yang melanggar bermaksiat kepada Allah. Nah itu kita kena bermilah dan memilihnya seperti itu. Kalau kontennya baik, insya Allah kita mendapatkan kebaikan itu sendiri. Tapi kalau kontennya istilahnya berbau-bau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan dosa daripada itu semua. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel saya, dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.